ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita di dalam subjek sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita sebaik. Hari ini Isnin 21 hari bulan 6 2021. Okey, baik. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa yang kita nak belajar mengenai kisah baginda itu tersemat di dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan kelas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 3 pada pagi ini, marilah sama-sama kita ingat semula, mengingati semula apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Okey, semua murid-murid ingat tak apa yang Mu'alim minta kamu tuliskan pada minggu lepas? Tugasan pada minggu lepas, Mu'alim minta kamu tulis dalam buku tulis mengenai isi perjanjian Aqabah yang pertama. Jadi untuk kelas pada hari ini, kita akan teruskan lagi mengenai perjanjian Aqabah, Aqabah yang kedua. Baik. Dalam buku teks sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu buka muka surat 34, buku teks sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 34. Hari ini kita sambung lagi dalam nombor 8. Baik. Yang ke-8, okey. Yang ke-8, pada tahun berikutnya. Okey. Pada tahun berikutnya, bila? Iaitu tahun 622 Masihi. Kalau perjanjian Aqabah yang pertama diadakan pada tahun 621 Masihi,
Pada tahun yang berikutnya, iaitu tahun 622 Masihi, satu rombongan orang Yasrib selamai 75 orang, termasuk 2 orang wanita, telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah yang diketuai oleh Al-Bala bin Ma'dhur. Okey, kalau perjanjian Aqabah yang pertama hanya dianggotai oleh 12 orang sahaja, kalau perjanjian Aqabah yang pertama hanya dianggotai oleh 12 orang sahaja, tapi pada rombongan yang kedua selamai 75 orang, termasuk 2 orang wanita, telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, yang mana diketuai oleh Al-Bala bin Ma'dhur. Okey, seterusnya, semua tengok nombor yang ke-9, muka surat 34, buku teks. Semua lihat buku teks kamu, nombor 9. Mereka terdiri daripada suku kaum Aus dan Khazraj. Di Yasbib ada 2 suku kaum, iaitu suku kaum Aus dan juga Khazraj, yang mana yang telah memeluk Islam. Okey, ingat perjanjian Aqabah yang pertama dianggotai oleh 12 orang itu telah memeluk agama Islam dan menyampaikan agama Islam di Yasrib, menyebabkan ramai menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang memeluk agama Islam, maka seramai 75 orang mari ke Aqabah untuk membuat perjanjian yang kedua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan mereka telah membuat perjanjian Aqabah yang kedua. Isi kandungan ialah, baik, kalau minggu lepas ingat kita mengetahui isi kandungan Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama, pada hari ini kita nak sama-sama tengok apa isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, yang pertama, persaudaraan orang Muhajirin dengan Ansar bertambah kuat. Siapa Muhajirin? Siapa Ansar? Muhajirin ialah orang daripada Mekah nak ke Madinah. Orang daripada Mekah, dia asal Mekah, dia nak ke Madinah. Itu dipanggil Muhajirin, orang yang berhijrah. Dengan Ansar, Ansar ialah orang tetap, orang yang asal Madinah, Yasrib. Yang Ansar ni dia membantu Muhajirin untuk berhijrah ke
Madinah. Okey, isi kandungan Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua iaitu persaudaraan orang muhajirin dengan Ansar bertambah kuat. Maksudnya orang Mekah dan orang Madinah bertambah kuat persaudaraannya. Yang seterusnya, orang muhajirin dapat memulakan hidup baru dengan pertolongan orang Ansar. Mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dapat memulakan hidup baharu dengan pertolongan orang Ansar di Madinah. Mereka ni daripada Mekah ke Madinah memulakan kehidupan baru. Sebab apa? Sebab mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta mereka. Okey, yang seterusnya, orang Islam meningkatkan semangat berkorban untuk menegakkan agama Islam. Mereka yang memeluk agama Islam mestilah membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk meningkatkan semangat berkorban demi menegakkan agama Islam. Dan seterusnya, isi perjanjian Aqabah, orang Islam, orang Islam hidup bersatu padu dengan tidak mengira suku. Isi perjanjian Aqabah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan supaya Islam, orang Islam hidup tak kiralah kamu daripada muhajirin ataupun daripada Ansar, daripada kaum Auf ataupun Khazraj ni, mestilah sama-sama saling bantu membantu, bersatu padu, tak kira kamu ni dari suku mana. Seterusnya, orang Islam dapat menghadapi orang Yahudi dan orang Madinah yang tidak memeluk Islam. Okey, dalam perjanjian Aqabah yang kedua, orang Islam mestilah dapat menghadapi mereka, orang Yahudi dan orang yang musyrik di, yang ada di Madinah yang tidak memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, orang Islam dapat menyebarkan Islam dengan jayanya. Okey. Pada pertemuan ini, mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin mereka. Dalam perjanjian, selepas perjanjian Aqabah yang kedua, mereka pun orang Ansar, orang Madinah, dia mengajak Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut baik hasrat tersebut. Alhamdulillah. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugasan, mu'alim nak kamu ambil buku aktiviti sirah kamu. Buka muka surat 26, tajuk 3, layanan orang Madinah, latihan 1,
isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Okey, 1 hingga 5. Latihan 1 sahaja. Siapa yang berkelapangan boleh sama-sama dengan muallim dalam kelas Google Meet jam 9.30 pagi pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.